Salam sejahtera, masih baru di channel ini, tolong tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya. Info panas bertajuk, Sedarkah Dosamu, Ibu Samsul Yusuf Sound Penyondol Rumah Tangga Anak. Kemelut rumah tangga pasangan selebriti Putri Sarah Liana dan Samsul Yusuf nampaknya sudah mulai reda apabila masing-masing mulai berdamai dan pengarah tersohor itu juga setuju untuk menjatuhkan talak pada 18 April ini. Kata sepakat tersebut telah dicapai bersama selepas masing-masing duduk berbincang pada Ahad sebelum hadir ke mahkamah semalam. Hancurkan rumah masjid orang lain, susulan daripada kabar titik nokta rumah tangga yang mereka bina itu, ibu kepada Samsul Datin Fatima Ismail telah menulis perkongsian di Instastory seakan ditujukan kepada individu yang menjadi puncak keretakan rumah tangga anaknya dan putri Sarah. Sedarkah dosamu yang telah menghancurkan sebuah masjid dan membuat air mata seorang ibu mengalir tanpa henti, tulisnya. Walau bagaimanapun, tidak menjelaskan kata-kata tersebut ditujukan kepada siapa, namun mungkin ramai yang boleh mengagak apa yang dimaksudkan oleh istri kepada penerbit film Dato' Yusuf Aslan itu. Sebelum ini, Dato' Yusuf mengatakan yang reda dengan ketentuan takdir dan mendoakan apa yang terbaik untuk anaknya, Samsul, dan juga menantunya Putri Sarah Liana, Megat Kamarudin. Ujarnya, apa juga hubungan mereka, dia dan istri akan tetap menjalin hubungan baik dengan besan mereka, keluarga Putri Sarah seperti dahulu. Untuk rekod, pelakon drama Andai Itu Takdirnya itu telah memfailkan perceraian terhadap suaminya selepas 4 tahun menghadapi masalah rumah tangga yang disebabkan oleh orang ketiga yaitu Ira Kazar. Samsul juga telah mendedahkan sudah mendirikan rumah tangga dengan Izak Ira Kazar di Thailand dan sekaligus menyiarkan kabar angin tentang hubungan mereka selama ini. Selepas pelbagai luahan dan juga pendedahan dari kedua-dua pihak, mereka telah duduk berbincang dan bersetuju untuk berpisah secara baik pada 18 April ini.